Kok ketekmu kula iki piye? Ketemu kula. Oh, ketemu. Kan biasa ngateni iku to, Pakde. Biasa yo iso, aku ora biasa yo iso. Rasa nesu-nesu. Ora nesu omonganmu ki lho angel digagas kok. Boten panjenengan boten ngertos. Sakmene iki akeh iki do ngerti mudeng kabeh bahasaku kok kamu enggak mudeng jare wong intelek. Aku ki mudeng bahasamu ning volumemu ki cilekno sithik. Oh, oh, mudeng to, Pakde? Mudeng. Oh, mongko iki ora kaya wong liyane lho nek ngomong. Ora kaya wong Jawa liyane. Kudu wong Jawa Elisa iki. Kowe ngendi to? Aku arep takon bapakku ning ndi? Bapakku ning omah. Omahe jiko ora. Kowe nek mbokno bapakmu keong. Bapakde, bapakku seko toli-toli. Bapakku seko Lembelu. Tol karo li, ngerti? Toli, toli. Lha piye, Pakde? Ning kono engko lewat jenengane Doboli. Lho, lewatin Doboli. Lho. Piye? Mbokne Lambelu. Lho. Lambemu dhewe. Ngono. Lambeku, lambe apa to? Lambe lu, lambemu, lambe. Sing ngomong kae aja ngetak aku. Pak Mol tuh juga enggak hafal-hafal kok lambemu, lambemu, lambe. Lambelu. Lah Pak Dimarwoto itu menerjemahkan lu itu bocah Betawi, lambelu. Oh, lu gue bedo, negara mawa coto toto to coro mawa toto negara. Desa. Negara negara Marwoto toto iki. Aku tak takon. Cangkemmu ki lho tuku yo online po. Tuku sing oren po ijo, oren sopi ijo kok media. Kowe indas apa piye kene dibagi kowe kok cepet. Kok koyo ngono. Piye-piye iki sing diomongke kowe iki saka bapak saka saka toli-toli. Toli-toli, ibu saka Lambelu. Nek rono liwat Topoli. Lho, piye to? Ora piye-piye. Ayo. Wong padha-padha RSC. Alumni. Alumni ning aku kan wis berobat, aku wis loro psikologi. Kamu kan enggak belajar psikologi to? Berarti jiwamu kan isih goyah. S3, Dek. Oh, S3 kamu. Dokter, dokter. Oh, S3 ora. Ora kok S3 kan dokter lumrahe. Sampeyan iso ga istilah dhewe, sok nek cara Jakarta sampeyan iki kepo. Kepo. Yo, lu ben kabeh do ngerti maksudnya S3 iki dokter sudah menempuh program doktoral apa kepiye ngono lho. S3 iki ya SD, SMP, SMA. Nah, S3. Oh iya, ngono mau. Yo SD, SMP, SMA. Aku arep golek sing beda, Pak De. S9. Ono ra? Alah kowe wingi S1 wae yo njur pilek ngono. Oh iya ben gleleng tetep golek. S9 ki sapa? Ono iki nek S9 ki ka matur buka Polres. Minta K9 pasukan ono iki kire gelem ra. Yo ora mau medeni. Matur buka Polres. S9. Ora aku golek S9 sinten sumerep silet sapi saged sing sok sunen sing suwi. Apa baleni balen? Ayo anyar. Ora iki nganggo singsot barangku yo. Ayo S9 e golekane angel makane. Heeh. Sinten sumerep silet sapi saged singsot sunen sing suwi. Oh. Sinden sumerep. Sinten sumerep. Oh, sinten sumerep silet sapi singsot saged singsot. Saged singsot sun sing suwi. Sun sing suwi. Iki kowe iki dhisik kuliah iki juga nenggen peternakan apa nggon napa ya kok ngerti apa dokter hewan malah odo yo nggon jiwa kuwi makane aku saka nggon jiwa kuwi ngerti obate golek jodoh sing kira-kira S9 kuwi lah kunjuk nemu S9 kijane apa bulane kuwi sinten sumerep silet sapi sakit singso sunen sing suwi ning ki angel banget golekane jenengan pon nate dereng lho aku golek loro angel silet sapi singso kuwi angel kok kenapa wong tau dereng kebablasan ilmune ora ono kuwi cah wedo golek silet sapi singso kuwi yo nek saiki iso piye video nu diedit. Ya ora ana sampean iki ya ngoyo wolo. Lah piye lah piye? Ora ana kok silet kok singsot iki kepiye? Lep sampean tau ngerti napa nek ngentut iso. Beda niku. Ya ngentute dunekke suwit 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 ngono. Lah sampean termasuk penggemar silet niku nek ngoten niku. Awang iso masang potensio barang iki kayak suwit 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 suwit. Iki dalang ya apa-apa dicaki iki. Pegawai ya dicaki dalang dikaki nang peter
peternakan yo DKI, dokter hewan DKI. Mbok aja murka-murka. Wis lara jantung barang kok usah. Sampeyan iki marine anggere kumpul ngeten iki. Wong jantung ren to pikiran abot. Nah, bener niku. Iki jan-jane wingi sak tanggal 19 itu saya mau pasang ring. Mau pasang ring kabine nang Abdi Waluyo Jakarta ditunda. Nanti akhir bulan. Rapopo pasang ring ora loro. Sekarang itu teknologinya alat-alat medis itu maju. Ya, dulu kalau ada operasi mata itu mungkin dia merobeknya panjang. Ya. Sekarang sedikit saja sudah cukup. Pakai laser ya dong. Eh? Nganggo laser saiki, sobek sedikit ya, sobek sedikit itu zaman cahaya iki. Gue laser. Cing, tadi. Lihat tuku online aku personal ya. Sah. Ini memberi ucapan selamat kepada. Ini ngatur agen apa kuwi ngomong apa ngatur basa Jawa Jawa basa Jawa basa halus wis apik kuwi malah kuwi kena jenggo perbendaharaan bahasa kok saya mengucapkan kula ngatur agen yo selamat hari ulang tahun derek mangayu bagyo ulang tah ulangi baleni warsonipun ambal warso ambal warso TNI engkang kaping pitung kilikor dosa pitung puluh pitu dosa pernah ya pernah, Pakde pernah ya Pakde pieno nek pitu nganggo likur ora nek likur iki kalau loro ngarepe loro puluhane dua itu likur nek pitung pitu ya pitung dosa pitu tu. Oh, pitung 70 tu pitung dosa pitung. Pitu ora pitung. Yo ngarepe we pitung kok mburi radine engge jahat itu namanya enggak adil. Pitung dosa yo mburi yo pitung. Lagi iki lho Pak Demaroto bingung. Iki mau bate sing nggawa sapa ya? Mbok njaluk tulung kono ngalor delet. Ini udah zaman pemerataan, Pak De. Enggak boleh kayak gitu. Ning kuwi sing jenenge tulisan utawa basa kuwi ora kena nek pitu ya pitu aja kaya pitung. Sampe ngarep kok dinae pitu. Itu karena ada puluhannya 70 kuwi nganggo pitung. Pitung dosa pitung. Wis padha iki lulusan RSJ lemarake. Lah iya. Pitung. Dosa pitu. Ora pemerataan yo. Nah, makane sik setunggal kalih digok sekawan gangsal. Iki yo ene 789 radine krama jahat kuwi. Sedoso dinae krama sing papat iki. Enem. Diskriminasi lho. Oh, lah ora ning Pak Mul ada apa? Ora ono. Ra ning to. 6 yo 6 7 yo 7. Ora ono. Makane kuwi kok jahat kenapa? Iso ra digawe krama ngono lho. Aku yang duwe rumuse apa? Misale gangsal setunggal, gangsal kalih, gangsal tiga, gangsal sekawan. Ku 50 siji, 50 setunggal, 50 kalih. Kuwi ku nganggo langkung. Lang. Gangsal langkung setunggal. Kae ra muni 50 nek langkung setunggal. Nek gangsal setunggal. Gangsal langkung. Gangsal langsung setunggal iki. Langkung langsung. Langkung. Mula tuku iki to. Sing salah iki po iki? Iki lho tuku wae iki online. COD. Yo, ngene yo bajutke ucapane. Lah iya. Semoga kaping iki mau sedane pitu. Kaping pitung dosa pitu. Nggih, semoga. Mugi-mugi. Heeh, sak karepmu ngono. Hah? Lah bajutno dhewe. Ya aku pun sak karepmu ngono. Sak karepmu kok. Ngomong anu ucapane iki lho. Improve. Ya. Mugi-mugi TNI selalu bersama kita. Oh iya. Basa Jawane apa? Tepuk tangan. Ya udah enggak apa-apa. Always selalu Jawa sesarengan kita sedoyo. Sesarengan kalian kita sedoyo. Bapak Dandim yang duduk di depan. Bapak Dandim yang duduk di depan. Basa Jawa alus. Bapak Dandim ingkang lenggak dokok wonten ngajeng Bapak Dandem ingkang kokok wonten ngajeng kuwi piye Pakde
Kowe iki bahayane iki. Ora, ora ben jenenge wae. Dimaklumi ora apa-apa. Karena beliau itu dalam proses belajar bahasa Jawa, itu sah-sah saja. Oh, ngono. Enggak usah takut nanti kalau kalah dengan sastranya Elisa. Oh iya, jadi Bapak. Tapi kalau ada Bu Kapolres Ndalang takut kalau bagus tersaingi. Ini masalah sastra biarkan dia. Leluasa, proses itu tidak akan bohong. Oh. Menang. Bolaku ini, bolaku. Benar ya Pak De. Tak mutasi sisan kan. Dan Kapolden. Terus ayo, apa dis minta apa? Eh? Bapak tendem engkang koko wonten ngaceng. Ora koko pinara. Oh. Pinara ini lenggah, 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 lenggah. Oh, lenggah. Boten koko. Lenggah. Aku pasti ngangkringane dikon aku. Kulo ajeng lenggah goko, Mbak. Aku basa ngokone. Iki nek tak bablaske rusuh lho ya. Ora usah. Miku-miku mugi-mugi cara Klaten. Panjenengan tansah binarengan berkah, sakit memimpin dengan amanah, bisa membawa semua pedapat. Jawa. Oh iya, sakit memimpin ya apa? Mandegani. Mandegani kanthi amanah lan sakit mendato saken sedoyo sajuk rukun Tanjung Kimpul. Wes sabri pimpin kon ngadek. Ayo ben lengkap nek wis empat-empatnya berdiri nanti diatur. Wah jare sugih, jare mas-masane akeh kok ya ora satuku sing kertep-kertep. Iya. Ada sesuatu yang dipublikasikan. Weh. Tapi ada sesuatu yang kita simpan untuk diri kita sendiri. Nek bondo ya apa arti pamer-pamer ke? Bondo bisa lu ngopangkat, bisa uncat. Aku wong ora seneng tak kabur kok. Kowe ya duwe. Ora. Nah. Wong ora kok ya mok. Ora kok dadak ceramah perkara ora perlu dipamerke. Pakde kae, tandangi Pakde. Nek ra diumumke kan ra wong ngerti to, Pak. Bener, bener ora apa-apa. Wis kowe bener omonganmu. Ning wong iki entertain. Entertainment. Meca yo macak to. Padane ning isor ki mek telo nek ning ndure wis dadi lentuk, dadi gethuk goreng. Tegese iki kemasane benten ngoten. Lah pinter cerdas. Lah apri kan diketokke. Heeh. Aku mas-masan yo ono. Oh. Nek udel. Lah iki kan ora tak publikasikan ning duwe. Endi kaya ngopo? Ora sopan yo. Lah yo aku yo duwe mas-masan kaya Apri nek ora tak pamir ora ngasah nganggo kalung gedhe ngene iki. Menghormati lho 2 tahun setengah pandemi lho. Yo nek kabeh kanca iki duwe nek ora njogo rasa kanca-kancan mong tilmong lho tepo slira tenggang rasa. Aku nganggo mas gedhene semene kancaku do mrindel lho. Wong Jawa ki soal rasa ngemong rasa. Itulah iki kehebatane Mimin ki nek. Jan yo bersok ya, Mbak. Iya. Iki kehebatane kelebihan iki karisma Mimin. Wong melarat goblok kok umuk. Iki yo, Dek. Sep ni. Lah aku ngruwake kaya tenan-tenan kok kowe. Pak, jenengan ki ndek anak telu kan yo kudune lho. Atase Elisa sing basane rung turute panjenengan telaten ngemong. Lho la iya. Atase Apri sing ayune kaya ngene digodho wong ngendi-endi jenengan ya iso ngemong. Lho ayo. Digodho wong ngendi-endi? Lah wong ditindho godho saking ayune ning kula sesuk arep request wayangan awan. Lah ngapa? Resiko lho priwong ayu kaya aku ngene iki. Resikone? Lho, ning turi ngerti ra? Nek mau paribasan yen sewu sing di anu ki bandaku mbok menawa aku le sedekah kurang Gusti Allah arep nelongi rezekiku. Heeh. Nek ngantek kehormatanku sing terenggut. Lho lah. Neng turi mah aku digodho wong lho. Nek bondo iso golek neh. Paribasan WB nderek Pak Mul, nderek jenengan, gawak ketas paribasan ra masalah sok. Nek kehormatane le mulihke piye? Oh, gampang. Kehormatan kok. Kehormatan kowe semelang kehormatanmu dirampas. Nggih. Mau mengembalikan. Nggih. Anggrono Pak Dandim liwat. Hormat. Ah, iki bali kehormatanmu. Maksud kok keperawanan kula. Oh. Weh. Lah di kuwi tok jaga sampai sekarang. Lah nggih, umur 46 tahun masih mbah jaga kesucian lho hormatan wong wedok ora bakoh mane. Tenan. Jane sing perawan ki sapa to? Aku. Masak perawan kok ndek kala menjing. Tutupi piro ini? Iki jenenge Nick Apple. Apa aku iki? Apa ora bisa? Tembolok kuwi lho. Oh alah, alah. Jari ini perawan menjaga Ibu Yolanda. Ibu Yolanda. Kulo penjenengan sebagai kaum perempuan mewakili.
gitu. Nek wong wedok iso menjadi garda depan dalam pembangunan bangsa ini, nek sampeyan menjadi kanca wingking disio-sio, paribasan ora dianggap panjenengan kali kula mewakili kaum wanita. Nanti Lek Min selesai wayangan Mimin kok Lek Mimin kok Lek Min kowe tak Lah kuwi nek biasane ya Lek Min iki aku nyambut gawe wong ame perawan ayu terjaga kesucian ya sampean lho papan lho perawan ayu lho Elisa sing basa jawane ora lanyah berusaha bre empan nggo papan ajar basa Jawa. Ya sing gedhe pangarupamu ya Lek. Pangapuramu, pangarupamu. Iki tunggah leli. Cesok golono kancane liyan. Lho, kan ya pirsa kiambak to, Pak. Nek sing kasinge mening-mening cantik-cantik iki jebule malah remuk to. Ning sing wujute rambut jaji ngene lho, malah Lho, iya ta. Ketok intelijen banget to. Ya. Bu Yolanda, ini minta dibedil kalau menjingnya. Kowe sadis kowe. Kowe sing bangga lho, Pri. Sampe iki njembatan Mbak Limbo. Kita bangga saatase kaya aku. Ibaratnya dagangan didol ya ora madolke. Packaging-e tidak menjual. Atau diwedake ya ora gelem nemplek. Kulite wis menggelambir. Ayo. Ning evode ini ditampa kanthi becik karena semua mung sama yang di mata hukum dan pemerintahan. Iki karena iki lajeng lha wonten mriki. Tenan kowe iki ampuh. Senajan kowe iki pedingane iki ya ora pati apik ning nyat. Pedingan apa to? Packaging. Packagingan. Malah packagingan. Apa to? Bahasamu dhuwur-dhuwur. Pak Dandim. Weh. Ngendika? Oh iya. Ngantek Mimin dina iki ra iso batal. Mimin sing batal wayangane tetep. Mimin sik batal, nek liyane tetep mangkat. Kowe ditimbali rene nyicil ayem no. Lah apa? Sesuk nek garukan aman. Apa ya tugase mung nganu. Sing jelas aman, mergane Bapak TNI iki luar biasa lho. Luar biasanya. Pak TNI iki duwe bedil loro lho. Pak bedil loro sing siji. Siji, nggih to. Siji bedil dinas. Heeh. Ini memberantas angkara murka kejahatan. Nek jahat tenan, tembak di tempat duer. Mengurangi jumlah penduduk. Mengurangi jumlah penduduk. Nek pancen mengganggu stabilitas negara. Nah, iki sing bedil dinas. Sing siji bedil pribadi. Kuwi piye? Duer menambah jumlah penduduk. Bedane kuwi menambah karo mengurangi. Lho sik. Kusik. Kok duer kok menambah jumlah penduduk? Lagi sing bedil dinas. Duer mengurangi jumlah penduduk orang-orang yang jahat. Bedil pribadi nambah jumlah penduduk. Lah nek sing dibedil mediane kowe mbok ngene mengenangi sejarah ya ora bakal nambah jumlah penduduk. Ora ngerti lho Pak. Nek kowe lho modele kowe kula rak nyen sewu wong e ra patek iki kula kan fertil. Nek kowe kan unfertil ora subur. Saking suburnya kowe gampang meteng. Meteng. Oh nek pancen iki beda karo kowe dek iki pancen reptil dadi kok reptil to Pak? Fertil. Adake ula fertil. Fertil ki subur. Tingkat kesuburannya ora to? Ki kadal yo. Melajune ki kadal. Halo, nek liyane kan berapa hari setelah menstruasi kan agak merasa subur. Nek kuwi seumur hidup subur kok. Oh iya. Lho, pantek sikilku ki lho Pak ditanduri jagung kuwi tukul kok. Aku mburi marono tandurane kabel ngono. Wong varises. Pak ya warna-warna ya Pak direpinga jadi anak warna-warna. Srawunge iki sing penting apik, ora nglarani atine ngliya. Iya. Nek kowe karo si Apri kuwi wong luput cinatur, kowe sing kerandah dhewe. Iya. Nggih. Oke, sungkem sik karo Bapak. Elisa pinter iki jiko menempuh S3 jenengan ya bombong seneng ati. Iya. Apri sinden ya juara tata rias sak Jawa Tengah ya nomor 1. Apa anakmu sing beda dhewe Pak ora pinter ora kaya aku njuk ngapura ya Pak. Iya iya. Dadi anakmu aku ora iso mikul dhuwur mendem cruk. Jan ngapura. Pak. Aku dadi anakmu beda karo Elisa karo Apri. Iya. Sejuk ngapura. Kalau ngapura ki sing tenanan. Aku iso njunjung asmane. Iya, beda karo Elisa karo Apri. Aku njuk ngapura, Pak. Iya. Ora iso mbok tak mbok apa. Bangane golek gedang liyane plus. Cus. Oh, alah.
kok ngono. Walah. Piye Pak dirasane Pak? Sekarang ning sik Mimin ku le momong Apri ya wiwit saka nol putul. Kan saiki wong loro. Guruku, Guru Dwija. Guru ku Dwija Sang Dwija Maha Dwija. Sang Dwija kula acar-acar cengkok-cengkok niku nggih kalih niki. Sik umpama iki sebelum ngaturi beliau-beliau naik panggung, sak lagune pripun? Sak lagu dulu apa langsung? Sak lagu dulu nggih, Pak. Salah. Satu lagu dulu. Yo. Karo mamirke suarane ndak dari Mimin iki mung umuk tok. Heeh. Ndak darane mung Mimin iki. Iki dua ini kan muridnya. Mimin kan gurunya. Ayo, men ana regenerasi siliramu sik sing miwiti, engko nek kira-kira ora bener aku berperan di situ. Oh iya. Yo bawa nek ngono podangune. Men ana tukang estafet ngoten niku kedah to, Pak. Iya. Konten paniki bener kowe. Jian. Umpama kok nek ana alane si Mimin, heeh. Iya aja dicaca. Heeh. Mergo ilmune wis dintekke wong. Wis pun sok glogok ning kene kabeh. Iya. Total le mulang total. Mula resik. Yo. Nanti kopong. Yo, ya sah. Kami witan. Dari sini ya. Aku yang paling junior belajar dari le kene. So nek sukses aja do tak kapur aja sombong karena itu ya akan menghancurkan kalian. Iya. Yeah. Yeah. Kae iso nutur wong liya ora iso nutur awake dhewe ta. Wis gedhang awuh pake lomonge gampang ning lakone angel. Ngono kok perawan. Perawan perawan ning jaran. Kamoe, Pak. Nadyan wucu temong peksi. Pama manuk ono nek kali saki apa Pak? Iki nek manuk apa? Manuk apa? Murai. Murai kan impor. Oh iya. Itu iki cecak ijo. Cecak ijo. Cecak ijo. Nek kowe kuwi wis jalak. Jalak Bali. Jalak Bali. Jalak Bali. Mimin, Mimin. Upama aku paling ya cendrawasih ngono ya, Pak. Apa paling murah nek gedene Garuda ngono ya, Pak. Takon aku coba. Mimin ki apa? Manuk apa? Mimin ki apa? Ancel galeng. Wis iki iki cerit. Cerit. Sing ning sawah-sawah gak ngerti wong dingklok ki to, Pak? Ora, mergo kowe sindene wayah bengi. Nggih. Sicrae nokturnal ya. Nggih. Metune bengi ki nokturnal. Jenenge guwek. Guwek. Manuk guwek sing gak seso mubeng 360 derajat. Kowe iki jane sekolahmu neng ndi kok iso peternakan. Pak Rahmati kula nyuwun perlindungan, Pak. Engko tak kei, tak kei. Kenapa aku tak dihani ayah to? Nang leboke tralis besi lho, Pak. Jane nyuwun perlindungan. Jane perlindungan ayo mari. Perlindungan. Pakane barang. Iya. Aku wis ning kudu luwih ajar kendel. Oh kendel. Ora kok kian luk ning kudu tetep ana rasane. Wis becik, wis becik. Oh iya. Sing kok kurang sithik ra apa-apa. Ning sing penting kok aja kebablasan, jangan berlebihan. Oh, sing penting pinter etuk ning aja kepinter. Oh iya. Ayu etuk ning aja kemayu. Sugah etuk ning aja semugih. Lho ngono iki lho ilmu. Jangan berlebihan. Berlebihan. Jur jangan berlebihan ki bumbune apa kanaran? Nek jangan terong aku ngerti jangan lu jangan berlebihan ki bumbune opo. Bumbune keringet keketan. Keringet kok dik diinget. Yo. Apa anu? Apri, Apri, Apri. Murid kedua. Halo. Balap piye banget to Allah. Mongkok aku mongkok. Sampe aku pri bombong atiku ya bunga ya Allah atase siswa-siswa aku wis kaya ngene. Dadi son aku hijrah nang Jakarta ngancani Pak De Marwoto ki aku wis ora paribasan wis ora kelangane engko seneng banget aku pri. Mate ini banci tua hukume pira taun. Aja ngono ya. Wong karang nek jenenge saking excited itu lho Pak Apri ya ning iki urung rampung padha lah gak mung kedal sak itik wis dadi mongko katine wong tuwa ya ngono kuwi wong tuwa kira yo dipunjung apa kok nek anake do mbangun miturut sukses karir lu mongko katine kowe mongko aku mungkuk mungkuk halo
Ki mau Elisa wis mbok komentari, Apri komentari pri men. Apri sampun sae. Oh nggih. Ning manajemen waktu harus penting. Soalnya model karakter suara seperti kamu kalau kecapean sedikit nafasnya kurang landung. Jadi saatnya istirahat, istirahat, saatnya berkarya, berkarya, saatnya serawung yo serawung. Nene pri kowe ngalahi nek kuwi saka Mimin ki mergo napas iku landung kentekan napas iki kuwi ngalor ngidul nek nembang nggo kompresor ya. Saya tambal ben nggo kompresor. Istirahat cukup ngono lho, Pak. Jadi apa kaya mburi nang ngom. Kuwi mau wis saiki gurune genti. Iya no, loro wis dikomentari, wis dikritik, wis disampaikan kekurangannya. Silakan panggung milik Anda. Nah, saiki Sang Dwija. Ayo Sang Sang Guru. Sang. Ibu Yolanda mohon izin, ini membawa harkat dan martabat kita sebagai kamanta. Kita, kita sukimene kok kita. Nek antek kewirang. Kowe anggere bola-bali nek omong karo beliau. Izin Kang Bu Yolanda ta menika sampun. Kita bersama menjaga martabat. Kowe malah tak anggap pelecehan pada beliau. Kok pelecehan? Ha iki asli ora. Asli. Asli apa? Lanang. Loh, tapi kok serba seksi ngono ya dadane ya. Lah, inilah yang termasuk packaging cara merawat dan membawa diri. Oh iya. Ono sing wong cantik tapi terlihat membosankan. Bojone wis nyawang kok wegah. Mergo dia tidak pandai membawa diri. Ada yang orang tidak terlalu cantik tapi attitude-nya baik, dia smart. Inner beauty. Inner beauty-nya keluar karo sing tuwa ya ngejeni karo senioritas juga tetep kudu dugemi. Oh, dadi kuwi ngono kuwi pancen karena perawatannya. Perawatannya juga diolah diudi. Tapi kok terus nglumpuk dadane? Nawoni kok. Oh, nawoni. Bangkai. Apa kok kadang nglumpuk, kadang miring. Masa lumpuk lah miring kok, Lek. Lah. Gua anak itu anarkis ki Pri. Ini kandandem lho, ini kantor lho iki. Memang kodem lho iki. Asli kok ndek Kak Elisa ngono benak kene ya alon-alon. Lah gur gombal e. Pardi ngene ngene. Tunjukkan kualitas dan karya. Yo 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 saiki. Tunjukkan kualitas. Nar benak tenan kon nglekar kene. Terus entek isak-isak. Oke. Oh iya. Dia cari panggungnya dia. Iya, Bu kasih guru. Panggungnya ke guru. Pak gurunya. Penghormatan kepada senior, men pilah. Iya. Endi sing isih amatir, endi sing wis layak. Menghormati senior itu penting. Yeah. Di dalam tubuh TNI, menghormati senior itu sama saja dengan berbakti kepada nusa dan bangsa. Rumah TNI seperti itu. Yo. Bombong loh, to Pak Kagum to karo guru kok maha guru maha guru dan pekritikus kritikus suara mas begitu ditampilkan menggeletar nek apik jiro lupat mo 6 8 iki apik kabeh tapi kan harus punya ciri khas itulah yang membedakan lah kok kayak cirine yang namanya Bandekan. Semua sudah bagus ning nek ora ono sing elek dadi ora ketok apik to. Kowe iki dadi toser nek voli toser. Lah toser lah ya pengu. Ayo. Dadi toser. Heeh. Ini ser, terus ser. Terus pun tipe sesuai dengan karakter toh. Loh, harus menjadi diri sendiri. Ngopo nek diarani sempurna tapi tidak menjadi diri sendiri itu ya salah. Salah. Saapi-api wong niru ki ape sing ditiru. Kowe yo jati diri. Jati diriku yo ngene iki. Ya coba saiki jati diri lanang. Lho lho. Yo. Halus manis merati. Oh alah. Areses semangka. Sugimin, Sugimin. Kau nek lanang ngono kok. Piye Pak Mongkok ora? Oh, apik. Tegese warna suaramu kuwi bermacam-macam. Iki mau wedok. Wedok iso. Iki mau kakung. Ah, saiki swara kirik. Jajal. Ora mlebu. Ya ora to, Pak. Nembang. K9, K9. Aku manusia. K9. Pak.
sakmono kok kirek-kirek isih cilik. Ayo. Lah kowe wis tuwa iki. Ya aku sesuai undang-undangane. Ora. Itu ndak kan jenenge Sugmin. Undang-undangane Su. Su ki luweh. Leluweh. Su itu lebih, lebih. Lebih luweh ta? Iya. Su luweh. Kiki duduhke. Heeh. Min ki kurang. Kurang dan lebihnya adalah mereka. Ini ada kekurangan, ada kelebihan. Kalau ini jeneng Koreane beda meneh. Sopo? Sugimin ya cara Korea Kim Min Soo. Kim Min Soo. Ora mbiyeh mbiyeh. Mau lambelu karo toli-toli aku Kim Min Soo. Ini neng kono diundangi Mr. Kim. Oh. Gitu. Kim. Ya. Dawane eneng lho, Pak. Kim Chil. Aku ora Kim Chil. Kuwi Kim Wek. Ayo ayo Pri, rampunge Pri. Bawane piye? Nene nano. Goleki si podang jenah. Apik suaramu trajan edan. Iki yo, iki mulo sing go entek-entekane gene. Lah ya Pak, kan ngomong. Iki nek asline suarane kan ngono kuwi. Sing terakhir iki mulo apik. Lah ya apik banget ya. Mimin ayu suarane apik, intelektualitasnya ya masuk. Lah ya, nyen perso. Sing terakhir ger coro-coro ki Pak. Ah, opo mungkah penyakite? Oh, coro. Coba saiki anu maju meneh, suarane sing asli. Anu Mimin maju terus nyoro. Ayo. Ayo. Maju. Ngarepe Pak Dandim main di dugang. Nggih. Yo. Yo yo. Siji, loro, telu. Urut to. Nganti tekan iki. Goleki. Yo. Goleki si podang jana. Bisa ya, iya. Ada bunyinya. Ini butuh jam terbang. Oh, jadi di jam. Soalnya apa? Mic-nya ditaruh masih sekali lagi, masih sekali lagi. Kedengaran suaranya. Kenapa? Mic-nya double. Gue harus memperhatikan bisa sebagai meneh, seorang bisa peneliti maju, kok maju. Bisa kayak apa? Teknik miking toh. Oh, sip. Maju. Mic terlalu dekat. Mm-hmm. Itu memekakkan telinga. Tapi kalau terlalu jauh juga tidak terdengar kaya wong menggumam. Ya. Oke, okay, maju. Ibu bunga enga tiku. Piye, kuwi jam dwija tenan kok. Mbok era kompak kok. Lagi wewek. Tuas lambene iki. Kene rambi. Wis kae Elisa ditutuke. Yo. Wis. Langsung seragenke ya. Nyanding bisa dadi to Ken, mangga. We'll be right back.
karena tanggal 5 beliau mintanya semula tanggal 15. 16 Sabtu tanggal 16. Nggih, nggih. Tapi Dimas Cange itu kehabisan. Mbak Elisa sudah penuh. Ini Mbak Mimin, Apri, Mbak Apri juga penuh. Dimas Marwoto, Sumarwoto. Sumarwoto. Sri Slamet Sumarwoto. Lah, tambahi meneh kurang dongo. Lah, memang aslinya itu tapi di ijazah itu Sumarwata, kita yang pakai yang di ijazah. Undang-undangane? Kamerwot. Undang-undangane Kiai Slamet. Oh, Kiai Slamet. Gue kebo yo. Nggih, kebo wae, kebo bule. Nggih, kebo bule, Solo. Nggih. Dalu menika mirunggan inggih Rama Mahardiyo ulang tahun ingkang kaping 77. Mbak Elisa tahu ya 77. Sudah tahu. Ini timnya Dimas yang persis inggih tahun lalu inggih di Gedung Keuangan Negara Semaki Yogyakarta. Nggih. Iya, ini timnya persis. Timnya persis. Nggih. Namun almarhum Masino masih disusul almarhum Masino. Iya. Lajeng Pak Dimarwoto enggak ikut waktu itu. Nah, berarti enggak persis. Atau dirapel sekarang enggak masalah. Nggih. Berkat paduka singgang ngombe rahasih niki gerok-gerok mergo ulang tahun hari ini sudah yang keempat. Peringatan hari. Ulang tahun penjenengan. Nggih, mergo grupnya banyak sekali. Oh, ya, komunitasnya banyak sekali. Nggih. Tanggal kalih doso, selikur, kalih likur lan dalu punika. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Masih dipun paringi sehat Pak Dandim, amin. Ibu. Nggih. Kapolres Kota. Alhamdulillah. Nggih. Terus sekali lagi selamat Pak Dandim. Ini bahkan inggi. Bisa menjadi percontohan. Oh ngaten. Percontohan untuk TNI dan Polri itu manunggal. Itu bukan hanya kalau maaf teman-teman dari Bayangkara repotan baru telepon Pak Dandim, wah perlu bantuan misalnya. Inggi. Nah ini sesuai dengan moto ulang tahun yang ke-77. TNI adalah kita. Kita kenapa TNI adalah kita? Karena TNI berasal dari rakyat, oleh rakyat, bersama rakyat, dan diperuntukkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Inggih, inggih. Syukuran yang lain. Inggih, Romo. Iya, ini mulai awal tahun ini dan inggi. Nanti puncaknya bulan depan tanggal 7-8-9 Indonesia itu menjadi tuan rumah negara-negara maju, inggi. Negara-negara yang memimpin dunia inggi. Yaitu G20 di Bali inggi. Iya kan, dari Jawa Tengah, dari Magelang, ini BKO kesana inggi. Itu luar biasa. Dan ya, pertemuan menteri-menteri keuangan, pertemuan gubernur Bank Indonesia 20 negara di dunia menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara percontohan di dalam mengatasi krisis COVID-19 yang lalu dan sekaligus juga recovery ekonomi termasuk 7 negara terbesar ekonomi dunia dari sisi GDP-nya. Jadi gross domestic brutonya itu Indonesia sekarang itu sudah melampaui negara-negara maju termasuk Inggris, Prancis itu di bawah Indonesia. Indonesia nomor 7. Nah ini. Nah ini. Menika ada satu ramalan dari Raden Ngabai Ronggowarsito. Indonesia akan menapak kemakmuran pada tahun Pandowo mulat sirnaning temanten 2025. Iya. Dan sekarang sudah nomor 7, insya Allah 2025 akan masuk 5 besar. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo Romo. Lah itu
Jadi syukuran TN ini saya setuju sekali beliau ini, walaupun saya tinggal di Magelang tapi ketemu beliau itu sangat susah juga. Saya juga jarang di rumah Magelang. Jadi walaupun dengan jarak jauh hanya berdasarkan video WA, itu permintaan dari beliau, jangan lupa adikmu sing bagusnya uleng-ulengan dijak merene. Jadi ini pesanan khusus Pak Dandim lho. Terima kasih Pak. Yeah. Dados Pak Dimarwoto itu pancen bagusipun keliwat. Ayo, tadi kini bagusnya aku bablas. Keliwat orang mampir. Nah, wong gerok ngeten, mboten sah ini, mboten sah nembang. Bawa kisah mau nanti kena ten mundilan. Nyekar. Nyekar sing mati sapa to? Weh. Nembang. Nah, wong mbok dikalang-kalang mumet. Napa? Oh, Sinom Parijoto, Slendrum napa Pelok? Slendro kemawon. Pendro. Adalah ku. Jumugi mboten. Sing wadon seni wati kaya ning luren darbeni wajib anora kasusu samae jember marine lamunku mangayo ma ini pun peleng luar biasa Romo Jangkung. Wah, rong yuto yang ini peleng. Rong yuto kile mari. Lah yo yang lain beda lagi. Oh iya. Nggih, mangga. Sarate ama ketok yang gitane Rama Jangkung dhewe nduk. Mangga ditakokke sak puluhe pun ngangge gongso. Ha nggih, mangga. Dihen satrune Banjarmasin kono mak piye nanging aja loro ki tegese telu utawa papat. Ya, monggo. Kat
Lagi untuk Romo Jangkung Sudjarwadi SHLLMJ nggih. Menika anggitan Dimas Cangi nggih. Sudah pernah ke Lambelu atau ke Morowali? Tempatnya anak saya Elisa Oscarus. Kula dereng. Wah, takok karo senior. Saya Kakanwil Sulawesi, Kanwil Pajak Sulawesi. Sebelum di Jogja, Pak Jangkung ini Kakanwil Sulawesi Selatan Tengah Tenggara. Wah, komplit. Jadi saya jalan darat itu, maaf Pak Dandim dan teman-teman Kodim semuanya. Orang ngelihat, lupa Jangkung itu pegawai pajak, tapi muterin di Google ini masa saya itu 3 tahun terakhir itu Pak Dandim, Ibu Kapolres itu mengelilingi Indonesia karena ke luar negeri kena COVID itu tahun 2020 75% keliling dunia karena ya membantu relawan COVID lah khususnya. Kemudian 2021, puji Tuhan, alhamdulillah naik jadi 83. Jadi bukan menurun. Nah, tahun ini 2022 sampai dengan September, ini kan Oktober, itu sudah 100% keliling dunia, alhamdulillah. Makanya kalau teman-teman dari Minahasa taunya ya dari Tondano, Bitung, ke Manado, itu utara, semua utara, paling sampai Gorontalo. Kalau saya ke itu tadi yang toli-toli tadi, yeah. Sing nyebut sing bener aja dipotong-potong ya. Ampun dipotong tol kalian li. Yeah. Toli-toli itu dekat dengan Gunung Tinombala. Jadi izin Pak Dandim, saya itu jalan darat. Wey. Trans Sulawesi itu jalan masih susah. Jadi ini kalau ke Sulawesi Selatan itu dan Sulawesi Tengah itu kan ada yang keris Suruka gitu. Itu Luwuk Banggai. Lu saya sampai ke sana. Luwuk Banggai. Ya, terus dari Poso. Poso itu Danau Poso luar biasa di ya. Sulawesi Tengah. Saya menginap di Tentena. Tentena kan? Itu harumnya ini apa? Bunga cengkih. Iya kan? Bunga cengkeh luar biasa. Cuman itu tadi untung Polri kita sigap, tengginas, tangkas dan tangguh. Ya selalu mengamankan. Itu tragedi Poso, yeah. Itu yang dulu bakar-bakaran itu, yeah. Ya karena infiltrasi asing lah gitu. Sebetulnya ya karena saya jalan darat dan setiap ini karena dari kantor pusat kan di handing over dari utara dikirim nanti yang ngirim pulang yang ini jalan gitu sampai ke selatan. Jadi saya bukan hanya itu, kamu itu kan bertetangga dengan Luwu Timur ya, makanya yang pertama kan Inco ya. Yang punya Kanada punya itu kan Danau Towuti, Montana dan Mahalona, luar biasa itu kekayaan alam bumi Indonesia, harus kita syukurin. Tetapi tangan. Kalau tetapi nah ini karena ada unsur-unsur pengadu domba dengan hoax dan lain sebagainya, itu sengaja oleh kekuatan asing untuk diadu domba DVD et Ventara, DVD et Impera seperti dulu.